Permainan terutama babak kedua kita bagus. Ada peningkatan dibanding babak pertama. Respek sama pemain saya, PSIS, bagus. Sayangnya nasib tidak bersama kita. Saya tidak perlu komentar tentang wasit. Anda melihat sendiri bagaimana kepemimpinan wasit. Yang terakhir handsball didiemin. Yang kedua pemain saya bilang, enggak saya kejar om, orang offset. Tapi biarlah pengurus menilai. Itu jelas-jelas offset. Ya. Jadi yang, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tetapi sekali lagi saya respect sama para pemain saya, PSIS. Mereka berjuang luar biasa di babak kedua terutama. Yes, selamat malam. The football, when you play 11 against 11, you can't win. But when you play 11 against 11, the three was it, impossible you win, bro. And this, he give me card. He put me out the last game. I not touching the battle. And he be there and he smile. And I think the wasit need respect. C'est moi de Masuk de la Pangan. And but it's okay, I know speak too much about wasit. Have video, have everything. The support say and congratulations to Madura. But more congratulations to my team because he worked very hard. And but this game impossible you take point. Ya, dengan absennya Pinky berpengaruh sekali karena kita memang Pinky di situ sangat kuat. Tapi ketika Pinky nggak main, tapi bisa kita perbaiki di babak kedua dengan masuknya Pantri juga sudah ada berubah. Karena kita kan nggak bisa juga mengandalkan satu orang. Harusnya pemain pengganti Heru. Heru itu kan habis sakit lama nggak ikut latihan. Jadi kalau penampilan tadi kurang memuaskan saya bisa mengerti. Tetapi begitu kita ganti Pantri sudah mulai berkembang. Tapi seperti Costa bilang, kalau kita 11 lawan 11 kita bisa memenangkan pertandingan. Tapi tadi bukan 11 lawan 11. Ya, gitu aja. Saya enggak punya komentar banyak. Anda wartawan mesti fair juga dilihat bagaimana itu. Yang terakhir saya panggil David karena di depan David, sumpah Pit, kamu kalau ini main cedera, hand up di depan saya, sumpah. Kenapa gitu loh. Saya enggak komentar banyak, cuman ayolah kita bangun sepak bola nasional ke depan jauh lebih bagus, kompetisi jauh lebih bagus, semua introspeksi seperti itu ya. Saya bukan mengeles, kalau tim saya kalah, kalau lawan lebih bagus enggak ada masalah. Ini sepak bola, tapi anak-anak bermain bagus babak kedua terutama, tapi sayang Anda bisa lihat sendiri tadi. Yes, the first half ya. Yeah. But what can I do? Nothing. This is very difficult, but this today this not problem. Problem another thing. But it's okay. Now finish. Now I'm take rest. I have my uncle 3-4 games. Have same pain, but now I'm rest. I not play last game. But I hope my team take 3 points. Ya, nanti saya akan pasti akan bicara sama tim pelatih untuk supaya anak-anak ini recovery bagus. Tapi rencana saya latihan besok full total istirahat. Mungkin lusa sore atau pagi nanti kita lihat. Kalau sore biasanya hujan, ya mungkin pagi recovery aktif. Artinya tetap recovery tapi melakukan aktivitas di besok hari Rabu. Kemis pagi itu ada recovery aktif. Habis itu kita mungkin berendam es. Setelah itu baru Jumatnya kita OT langsung seperti itu. Ya, artinya masih bisa tembus ya. Kalau kita terakhir lawan Bayangkara menang, kemungkinan itu bisa saja. Arema kalau nggak salah main W. Kalau nggak salah Arema lawan Barito apa siapa gitu. Main W dia. Ah, jadi kesempatan tetap terbuka, ya. Kalau kita insya Allah kita menang besok, kesempatan itu bisa nomor 7, bisa nomor 8, bisa nomor 9, gitu ya. Ya, tapi buat kami yang penting menang lah, gitu ya. Supaya memuaskan supporter, kita juga libur, Costa pulang ke Brasil, Christmas, tahun baru ditutup dengan kemenangan, insya Allah.